Ya pemirsa, pasca menangkap belasan anggota geng motor, saat ini kepolisian Resort Kota Jambi terus memburu tiga eksekutor geng motor. Ketiganya kini sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Penyidik Satreskrim Polresta Jambi terus memburu tiga orang eksekutor anggota geng motor yang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang yang terlibat pembacokan dan perampasan terhadap pelaku di beberapa tempat kejadian. Informasi berhasil dihimpun dari Kapolresta Jambi, Kombespol Eko Wahyudi, melalui Kasatreskrim Polresta Jambi, Kompol Handres mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah memburu tiga orang pelaku geng motor yang terlibat sebagai eksekutor pembacokan dan perampasan terhadap sejumlah korban. Ketiganya ialah A, O, dan Y. Handres mengatakan ketiga DPO ini diketahui dari pengakuan rekannya yang telah diamankan, yang telah terlibat di beberapa tempat kejadian perkara seperti di Nusa Indah, Telanaipura, dan Simpang BI. Hingga saat ini setidaknya sudah ada 14 orang pelaku yang sudah ditangkap, yang mana 9 orang diantaranya masih pelajar dan 5 sisanya telah putus sekolah. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.